وقف نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Contoh paling gampang Indonesia masuk Islam ke Indonesia karena perang atau karena kelembutan? Tapi lihat Katolik masuk ke Filipina, Pak. Sekian ribu tahun yang lalu Filipina itu 90% mayoritas Muslim loh, Pak. Filipina, Cordoba, Spanyol Muslim, tapi maaf, Pak. Ekspansi perang, pasukan perang Katolik masuk ke sana mengancam Muslim di Filipina. Dead all Katolik, mati atau masuk Katolik. Yang imannya lemah masuk Katolik, yang imannya kuat itulah yang ke Mindanao. 16 provinsi berbasis Islam, itu yang berkembang keturunannya apa? Abu Sayyaf. Abu Sayyaf yang melakukan apa itu namanya yang kemarin? Mengapa namanya? Membajak itu sebenarnya ingin mungkin memberikan pesan kepada dunia. Kenapa umat Islam di Filipina Selatan yang 16 provinsi tidak pernah diberikan otonomi khusus atau diberikan apa, Pak? Referendum seperti Timur-Timur. Sama ketika Islam di Kashmir. Kashmir itu yang sekarang perebutan India, Pak. Bapak tahu nggak? Saya sudah bertemu dengan warga Kashmir, Pak. Orangnya cantiknya subhanallah, laki-lakinya gantengnya masya Allah. Jelas ya? Pak, saya harus luruskan masalah Abu Sayyaf. Supaya orang tahu. Abu Sayyaf melakukan ini ingin protes kepada dunia dan PBB. Kenapa ribuan tahun umat Islam dizolimi sama pemerintahan Filipina? Dunia tidak pernah berpihak kepadanya. Mereka kasihlah dengan ini simbol-simbol pesan supaya PBB tahu, dunia tahu, OKI tahu, umat Islam tahu di dunia bahwa mereka dizolimi. Tapi maaf, yang diangkat ke permukaan Abu Sayyaf adalah penjahat-penjahat Muslim dari Filipina Selatan. Sama dengan Bapak waktu meledak bom di Mumbai yang dilakukan orang-orang Kashmir. Kashmir itu, Pak, kalau Bapak ke sana, tanahnya sangat subur, indah. Masuklah investor dari Timur Tengah. Mau melempar uang ratusan triliun membangun Kashmir. Tapi maaf, ditolak pemerintah India. Karena mereka tahu, kalau Kashmir maju dan berkembang, yang diuntungkan orang Islam. Sementara pemerintah India dikuasai oleh orang-orang Hindu. Ini strategi grand politik, Pak. Grand design politik makro yang mereka lakukan terhadap Islam di Filipina dan Islam di Kashmir. Saya paham ini karena saya dari ilmu politik. Saya ulangi ya, Pak. Saya memahami geografi seperti ini, geopolitiknya, karena saya dari ilmu politik. Sama dengan dokter tak berani rap. Berteriak-teriak mengumpulkan massa di Riau. Ingin keluar dari NKRI. Sama ketika Aceh Gam. Gerakan Aceh Merdeka. Tapi adakah di respon Amerika dan PBB? No. Jawabnya kenapa? Karena provinsi Riau dan Aceh, negeri Islam mayoritas dan penghasil minyak nomor 2 terbesar di Indonesia. Logika politik, kalau kita berikan referendum kepada Aceh dan Riau, akan membentuk negara-negara Islam di Asia Tenggara dan memperkuat Islam di PBB. Mereka nggak mau. Tapi begitu, Timur-Timur minta referendum, direspon oleh PBB, diterima Amerika, mereka dapat negara merdeka, Katolik nomor 2 di Asia setelah Filipina. Mereka menang di Indonesia. Ini semua permainan grand politik. Makanya Al-Quran, walam taro ba'angkal Yahudu lan Nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda. Yahudi dan Nasara tidak akan pernah senang kepada sampean panjenengan wang. Sampai kita mengikuti pola pikir mereka, agama mereka, milah mereka. Harga mati, Pak. Kemarin saya bahas, Pak, di Grand Indonesia. Di sana kan ribuan jamaah. Saya bilang, saya tegas di mimbar. Wallahi saya bilang, diharamkan umat Islam memilih Ahok menjadi gubernur. La tattakhizu Yahuda wa Nasara awliya. Saya tantang nanti diskusi setelah khutib Jumat, saya bilang. Saya khutib Jumat loh itu. Saya di mana-mana saya tantang diskusi, Pak. Supaya jangan ada ngeyel. Saya buka front setelah diskusi, setelah selesai sholat, sholat sunnah, saya dulu depan. Silakan mau bertanya. Saya begitu, Pak. Di Sunda Kelapa, Cedmutia, di Grand Indonesia. Karena jemaah mereka ribuan, Pak, kaum intelektual. Bukan orang kedalaman Kulon Progo, enggak. Orang-orang intelektual. Baturadno Kulon Progo, Wonogiri, nje. Mereka orang-orang berpendidikan, Pak, educated. Perlu kita brainwash. Karena yang mereka dengar media, bukan Al-Quran. Bapak-bapak, tolong serius. Tiba-tiba, seorang angkat tangan. Saya bertanya, Pak, tinggi besar. Enggak saya tahu, apakah dari Kulon Progo atau Brebes.
saya tidak setuju dengan Bapak. Awak itu kan kerja, membangun. Urusan agama urusannya. Saya bilang, la tattakhizulam ta'id di sini. Sama dengan asyhadu an la ilaha illallah. Sampai mati haram, ya. Oh, dia tantang saya. Berani ini orang. Gak tahu dia Batak saya. Saya bilang, dia bilang begini. Apa yang dilakukan Pozibo ketika gubernur? Saya jawab, Mas pilih mana? Negara maju atau negara berkah? Saya gampang kok mengendalikan orang yang marah. Maunya Mas sekarang negara maju atau negara berkah? Saya tidak pernah bangga di Amerika. Saya tidak pernah bangga dengan Jerman. Kenapa, Pak? Saya bilang sama mereka, negeri kami jauh lebih santun dan berakal daripada Anda. Di negara kami, saya bilang, monyet lebih bagus dari kamu. Coba lihat tupeng monyet, masih pakai baju, saya bilang. Anda nggak pakai baju, padahal manusia punya otak. Di mana akhlak mereka? Lihat Brunei, saya bilang. Sejak jujur Raja Brunei mengatakan, Eropa dan Amerika jangan coba-coba campur tangan negeri kami, kami akan menerapkan syariat Islam di Brunei Darussalam. Tiba-tiba Bapak ingat kan, berapa bulan sebelum setelah Raja Brunei bicara tegas di sini, ada satu hotel yang super mewah di London, di Inggris, mau dijual. Raja Brunei memberikan penawaran. Komentar. Jangan jual sama Raja Brunei, karena dia akan menerapkan Islam. Sampai begitu mereka. Apa yang terjadi, Pak? Lihat bulan yang lalu di internet. Ditemukan cadangan minyak dan gas cukup 1000 tahun ke depan di Brunei Darussalam. Subhanallah. Saya katakan, Mas mau berkah atau mau maju? Berkah insya Allah kita maju, tapi maju belum tentu berkah. Mas, mau kaya atau berkah? Kalau sudah berkah bisa kaya, tapi Mas kaya belum tentu berkah. Lihat Brunei itu, Pak. Semua rumah punya mobil. Petani karetnya ke kebun pakai mobil. Kalau Rio, naik sepeda itu, Pak. Mana sepedanya jelek lagi. Iya, itulah tidak berkah. Riau, Pak, penghasil minyak ketiga terbesar di Indonesia. Setelah Kalimantan Timur, Sumatera Selatan. Apakah membuat sejahteranya Riau? APBD Bapak tahu Bengkalis? Siap. Penduduk di bawah 400 ribu. APBD-nya di atas 4,2 triliun. Penduduk di bawah. Sepanjang jalan kalau saya naik speedboat dari pelabuhan Pekanbaru sampai ke Bengkalis sebelah Tisia, rumah-rumah muslim beratap rumbia berjejer ribuan itu. Kemiskinan melanda di Mekah, provinsi kabupaten yang sangat maju. APBD 4,2 triliun. Bandingkan Medan, penduduk 3 juta lebih. APBD cuma 4 triliun bisa membangun. Persoalan hari ini bukan banyak besarnya uang, berkah atau tidaknya sebuah negara. Habis saya menjelaskan ini, kedua Mas, saya bilang, jujur ya Mas. Saya bilang, kalau alasan Mas, tapi lihat Pak, kalau pemimpin Islam diangkat korupsi. Saya jawab, dikumpulkan seluruh pejabat muslim sejak Indonesia merdeka sampai hari ini 70 tahun Indonesia merdeka. Belum ada yang dikorup 100 triliun, belum ada Mas. BLBI 1200 triliun, siapa yang melarikan ini? Orang muslim atau katolik? Cina kan? HTL kemarin, Sedawi Group, itu Islam atau kafir? Reklamasi pantai. Kebongkar Pak sekarang, Allah takdirkan terbuka siapa mereka hari ini. Tapi umat Islam tidak pernah sadar. Akhirnya emosi dia pergi. Masa yang lain, jamaah lain teriak, Mas duduk dulu, Ustaz jelaskan dulu. Enggak, saya mau kerja. Katanya. Sudah Mas, kalau kerja-kerja, Pak Ilah kesini, mati aku kerja. Iya Pak, saya mau kerja. Katanya, udah, kalau mau kerja pulang aja sana Mas. Biar aja saya bilang. Cuma dia yang menentang saya kemarin di Grand Indonesia. Ribuan orang Pak yang hadir. Artinya apa Pak? Otaknya sudah diintervensi oleh media. Saya teman Ahok, saya sahabat Ahok, saya mbahnya Ahok, mbahmu saya bilang. Iya, menghadapi orang seperti ini luar biasa Pak. Kita harus berani tegas Pak. Kita harus punya data. Oh pulangnya apa dia bilang. Terakhir saya bilang, Mas coba lihat. Waktu Pauzubowo menjadi gubernur, Jakarta banjir 5 tahun sekali, betul? Ahok yang dilantik jadi wakil gubernur dengan maaf dengan Pak Jokowi, Jakarta banjir 5 kali setahun. Coba cek, Oktober kan dilantik, Januari banjir 2 kali, Desember banjir, pertengahan Februari banjir 5 kali setahun, banjir besar Tamrin Sudirman.
Pernah diangkat media? No. Apa kurang bagus Nur Mahmudi, wali kata Depok? Apa kurang bagus Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara? Sampai ke pedalaman Mulus, ratusan penghargaan nasional didapatkan Bupati Deli Serdang itu, Pak. Ada pernah diangkat Metro TV, TV One, dan Kompas TV? No. Persoalan hari ini, seandainya Ahok nanti saya islamkan jam 4.30, media akan menjauhi Ahok. Persoalannya bukan prestasi Ahok, karena Ahok Nasrani seiman dengan mereka. Kata kunci di sana kok. Sehebat apapun nanti saya jadi gubernur Sumatera Utara, karena saya muslim dan mantan ustaz, kata mereka nanti misalnya. Karena saya tidak mengustazin lagi gitu ya. Saya tidak akan pernah masuk media, Pak. Persoalannya bukan tidak ada Islam yang berprestasi. Persoalannya hari ini, Islam memang dijauhi media. Islam masuk, media masuk ke Islam. Ketika Islam melakukan, umat Islam melakukan kejahatan. Miranda Gultom, Kristen enggak? Miranda Gultom. Korupsi enggak? Deputi, udah sah kan di penjara? Status hukum inkrah. Ada diangkat dia Kristen? Pendetanya siapa? Gerejanya di mana? Ketaatannya sejauh apa? No, negara merahasiakan, media merahasiakan. Tapi begitu presiden PKS terbukti korupsi, sampai istri-istri dibongkar, anaknya dicari, rumahnya diselidiki. Hebat kan media ini? Siapa yang bermain? Yahudi dan Nasoro. Jadi si beliau ini agak goblok ini. Udah? Nah. Da 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 da